Okay guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ni kita nak update pembiakan dapnya yang kutai tu. Kan hari tu kita ada buat set up tempat baru. So ini hari yang ke berapa? Ketiga. Ketiga ke empat je tu. Okay, korang boleh nampak dah lain sikit. Sekarang kita pergi tengok ikan kejap. Ikan. Ikan okey pun dah nak besar dah. Ni gapi je. Ni sekarang kita tengok tempat kutu air kolam pertama. Yang tu bocor tak kem lagi lah. So kita tengok sikit terasa air tu. Oh ok, air ok. Sebab sekarang tengah musim panas ni. Sekarang tengah musim panas. Tengok kutu air pun ok. Air pun dah naik warna hijau dah. Oh banyak lah. Sekejap. Banyak guys. Jadi. Oh, terbaik lah. Okay guys, so dah lepas hari ketiga ni, dalam hari ketiga keempat. So okay, berjadilah. Banyak betul lah. Dia memang nak kena tempat terbuka. Okay, macam ni. Okay, so sekarang kita nak satu tempat bekal lain. Okay, kalau misalnya jadi lagi banyak, korang jangan risau. Nanti kita akan jual dengan korang semua. Okay, so kita tengok satu-satu dulu. Yang kat situ kita tak check lagi. Itu semua dah letak kutai dah. So kita tengok tempat bekas satu ni. Bekas satu ni pun ada. Ni pun ada. Gemuk-gemuk kau. Ni pun kita tak sempat nak pecahkan lagi ni. Nak pecahkan maksud dia nak kita nak lagi buat lagi banyak lah. Okay. So yang ni pun ada. Ni pun air pun dah nak kering lah. Yang ni pun ada. Okay, korang kalau tengok video video ni, korang klik HD tau, 720 atau 480 tu, supaya lebih jelas lah kutai ni macam mana. Tu dia, nama dia Dapnya. Okay, Dapnya. Dia besar sikit. Ikan laga, ikan gapi suka makan ni. So pembiakan kita jadi lah. Cuma sekarang okay, kita bajet dalam seminggu lagi kan. Seminggu ataupun biar dulu. Korang tahu, ramai yang WhatsApp tanya, abang ada jual kutu air lagi tak? Ada jual kutu air? Sebab tak, kita memang tak ada jual lagi. Belum nak jual lagi. Okey. Yang ni lagi langkau. Nampak tak? Ni saya dari KL datang Kuala Pilah ni, datang naik motor tau. Memang sendiri ride datang sini, memang jauh. So mungkin dalam 3-4 hari pun kita akan datang. Kalau macam tak ada order, tak ada order aquarium ke, tak ada COD ke, kita akan balik sini lah Kuala Pilah ni. Okay, semua ada lah. Ni pun ada. Tu nampak tak? Kan? Yang ni ada tak? Tengok dulu. Ni ada tapi tak banyak. Ada apa je. So ni ada tu lah. Dia tak banyak. Cuma lambat lagi tak apa. Dia lambat tapi dia senang jadi. Okay. Yang ni pun kita kena tambah hijau lagi ni. Okay. Ada. Yang risau. Okay, mungkin masa akan datang kalau banyak kita dapat plan dapat buat kolam lagi. Okay, nanti baru kita akan jual benih dia. Okay, makanan ni memang bagus untuk ikan, semua ikan air tawar. So kita tengok kolam lagi. Sekarang kita tak banyak lagi, kita ada ni je. So mungkin akan datang sebab nampak dah plan dia macam dah nak jadi benda ni tau. So tengoklah macam mana. Mungkin kita akan cari tong-tong lagi. Kita cari tong yang jadi besar sikit ke. Kita akan buat kat kawasan ni semua. Apa-apa korang terus je follow kita punya YouTube ni. Okay, korang klik subscribe. Lepas tu korang tekan loceng. Dah klik subscribe, korang tekan loceng. Nanti ada video baru, senang lah. Tu dapat noti dekat info korang. Okay, so sekarang kita buka yang dekat dalam ni pula. Ni pun dah lepas 3 hari dah. Buka situ dulu. Boleh tahan kan.
Boleh tahan, boleh tahan. Kak dulu. Alah, ada telur katak ni yang tak ada ni. Tu telur katak tu. Kan kita review yang tu lah. Okay, so kita tengok yang nombor satu ni dulu. Nombor satu ni pun ada tu. Jentik-jentik pun ada. Biasalah tu kutu air ni memang jentik-jentik sukalah. Tapi yang risau je, jentik ni kita buat tempat lapang, tempat luas. So ada jentik ni kita boleh pakai. Kita bagi inilah. Kita bagi kelaga makan ke. Oh, yang tong ni tak banyak. Tak banyak. Tak ada sangat. Oh, ini banyak jentik dia. Apa, ini kita bersauk je bagi ikan gapi makan. Ada juga. Ada, tapi yang kat sana tu besar-besar tu. Yang tu. Ha. Aduh. Yang ni ada tak? Oh, yang ni ada. Ada. Tapi tak banyak sangat. Ada. Silau. Ha tu. Ada tapi tak banyak lagi, okay. Yang tong yang bekas ni semua ada tapi tak banyak lah. Tak apa, benda ni tak banyak tapi dia ada. Ha, tu okey lah. Jangan tak ada langsung. Puas nak mencari benda ni. Terus sekarang kita tengah post pembiakan lah. Aduh. Oh, yang kat tempat bekas yang ni tak banyak sangat. Okay, kita tengok yang berkaitan ni semua tak apa-apa nak banyak. Tapi tak apa. Kita relax dulu. Apa ada? Okay, semua bekas ni adalah, cuma tak banyak. 10 kali cakap lah. Ish, tu apa lah? Oh, tanah. Ada juga tu. Oh, dia kalau yang betul-betul gig, dia macam lincah tau. Lincah pula, dia aktif lah. Sekejap, kita tengok lagi. Nampak tu? Kan? Laju kan. Memang banyak lah. Yang ni telur katak ni. So kita akan ambil, kita akan buang. Okay. Katak ni memang lah. Biasa kita main tempat open je ni, so kena rajin nyawak lah. So video review yang hari ketiga ni. Ish, kerah pula benda ni. Dia macam gam pula. Hotel. Sekejap. Saya nak muntah. Okay. Itu je lah kot. So, projek kutai ni hampir berjaya. Hampir berjaya. Tapi, lihat dulu. Okay. Nanti kita akan update lagi video masa akan datang. So, korang terus follow kita punya YouTube channel ni. Kita bukan Endon dah. Bukan Endon, bukan Thailand. Kita Malaysia. Budak Malaysia buat. So korang kena sokong kita lah. Kita ke? Seorang je yang buat ni. Yang post South Korea apa semua tu, saya sendiri buat.
Nak ternak benda ni pun sendiri. Semua sendiri. So kadang-kadang macam post barang lambat ke apa ke. Sorry lah sebab memang buat sendiri kan. Tu banyak kita nak buat benda ni. Okey lah situ kot. Nanti kita akan update video baru. Apa korang terus follow kita macam ni. Aku cakap lagi. Bila nak promote kan. Tapi sini banyak betul. Oh kau. Kita tengok lagi. Tuan. Kau nampak tak? Main besar kan. Okay. Nanti lah kot. Nanti kita update video lain. Okay bapak, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ni. Yang korang boleh subscribe lagi. Kalau korang belum like, follow kita punya page FB tu, korang boleh like kat sana. Sekarang yang kita ada jual ialah aquarium dengan aksesori lain lah. Macam filter. Okay, filter ke apa semua tu kita ada jual. Basic untuk guppy lah, ikan kecil-kecil. Kita tak jual aquarium besar-besar. Kita jual aquarium lain saiz lebih kurang satu kaki, satu kaki lebih, bawah dua kaki lah. Apa-apa korang tengok dekat kita punya FB page. Okay. Okay, itu je lah kot. Thank you for watching. Okay, bye-bye.